diculik hayang ke Bali, hayang ke Ancol, hayang ke Dupan. Urang oge can pernah ka itu. Kan urang bareng-bareng sakalian healing gitu. Tapi bener oge, bajil. Bener oge tah, babarengan ah. Erek-erek, yuk. Mohon maaf, bos. Nyulik, bos, bukan jalan-jalan. Liatin aja tuh cewek dua. Emang kenapa sih bunda, kan mata buat melihat, masa mau mata buat merem doang? Tapi kan ngelihatnya jangan ngelihat cewek-cewek cantik. Emang kamu gak cantik selama ini, kan kamu cantik juga. Tapi kamu ngelihatnya ke mereka. Iya gimana? Enggak lah bunda, bun please jangan marah-marah mulu sih. Lagian marah-marahnya juga gak jelas, kenapa juga juntrungan. Gak jelas kenapa sih orang kamu selingkuh? Aduh. Mana coba selingkuh, emang itu gak jelas? Ya selingkuhnya cuman kan beda, selingkuhnya di mana emangnya? Kamu selingkuh di mimpi aku, Dek. Terus mimpi selingkuh kenapa marahnya di dunia nyata, kan bisa di dunia mimpi. Kamu di mimpi aku aja selingkuh, apalagi di dunia nyata. Ya udah kalau gitu. Ayo, ayo. Ayo, ayo lu. Demet banget lu orang pacaran marah-marah lu. Ya udah, aku minta maaf, aku nggak bakalan selingkuh lagi di dunia mimpi kamu. Kamu kok minta maafnya di dunia nyata, kemarin di dunia mimpi ngapain aja? Ya berarti mana inget minta maaf? Hei, lu kenapa sih berantem, satu sekolah denger nih? Masalah apa? Selingkuh dia. Jangan gitu, Dek. Lu udah apa, gimana kurang sayang sama lu? Ya masalahnya selingkuhnya di mimpi, Den. Bukan nyata. Masa dipermasalahin, gue bingung. Jadi dia mimpi? Mimpi. Lu selingkuh? Gue selingkuh. Sekarang lu diomelin? Diomelin di dunia nyata. Kan gue bingung jatuhnya. Karena apa? Oon emang gratis, jangan lu borong semua. Denny, lu mah gak ngerti perasaan gue. Gue kan sakit hati, Den, walaupun di dunia mimpi kayak dunia nyata. Kalau selingkuh ya selingkuh aja. Namanya mimpi mah berarti kan kagak kejadian, lu kenapa ngomelinnya beneran? Semua cowok sama aja, menghindar semua. Udahlah, lu nggak, si Den mah kagak bakalan selingkuh, lihat. Badannya aja kurus, dia makan aja kagak nambah apalagi pacar. Bang Bunda udah ketawa sama Denny. Iya. Orang dia makan kagak nambah apalagi pacar, dia mah setia sama lu. Nur. Parah. Aduh. Nur, om tadi. Si Nur dibawa sama om. Dibawa sama om. Ini belum kelar, om udah datang lagi. Mau dong dibawa sama om. Pakai mobil. Pakai mobil, Nur. Ada barang-barang mewah. Terus om angkat masuk mobil. Beruntung banget dong, Nur. Kok beruntung? Kan pakai mobil om mewah. Mau lu. Mungkin si Nur nyari tambahan kali. Masa nyari tambahan? Gak sensi pikir dong. Dia ngajarin anaknya om itu les. Si Nur kan banyak bisanya, bisa masak. Bukan. Bukan. Terus Nur itu diculik dimasukin ke mobil. Om bawa apa, Nur? Om yang bawa. Dia pakai topi. Pakai topi maling. Iya. Sama apa kelihatan tadi pakai kayak sarung gitu. Dimasukin, dibekep, langsung dimasukin ke dalam mobil. Bukannya apa-apa ya. Ngerinya Nur di udah gini. Kita enggak usah. Sekarang. Omnya di mana? Enggak tahu, udah banyak kabur. Aku mau diculik juga. Apa sih udah selingkuh marah-marah? Kan di mimpi. Segala sesuatunya berawal dari mimpi. Enggak, emang benar. Den, udah. Lu sebagai orang yang bisa nelpon siapa, rekomendasi siapa, tolongin, Den. Ya udah, kita cari. Ini om-omnya udah pasti kabur. Emang ada penculik Sherlock? Ini om-omnya di mana? Ini aku juga nanyanya. Emang mau COD-an? Lu mah ada. Lu mendingan sekarang pulang, Gip. Malu berantem Piccolo. Kita sekarang lapor aja ke Pak Adel, ke guru dulu. Ayo, cepetan, waktu bahaya ini. Kamu mah, urusan kita belum selesai ya.
Salahin mulu. Waduh. Nur diculik. Iya, Pak. Ya. Depan mata saya sama Sisil tadi, Pak. Yang ngelihat langsung Nur dimasukin ke mobil, Pak. Aduh. Kalau gitu kita mulai pelajarannya. Duduk, yuk.